Nah itulah yang menjadi bank data kita. Agar semuanya bisa diakses di tingkat kecamatan. Tahun 2029 target kita adalah menaikkan jumlah warga Bandung yang naik kendaraan umum menjadi 20%. Kita berikan insentif bagi para petugas pengangkut sampah. Debat Wali Kota Bandung. Gimana menurut kalian? Siapa yang unggul? PR ngebahas kayak gini nih. Gagasan para kandidat cenderung usang. Hal ini dijelaskan oleh pakar tata kota dan transportasi Tony Yudiantono yang menyebutkan bahwa keempat paslon cenderung hanya asal jawab. Selain Pilwakot Bandung, headline news hari ini pun membahas tentang Persib yang siap tampil dengan kekuatan penuh melawan Semen Padang. Ada kabar dari Pilkada Serentak 2024. Debat penuh gimmick, tiga kandidat tebar janji surga. Di berita lain, membahas tentang Gen Z yang mendominasi sulit tembus dunia kerja. Tekstil terpuruk, Permendag bukan penyebab utama. Dan masih banyak berita-berita menarik lainnya. Jadi, jangan lupa baca koran Pikiran Rakyat.